Mas, ya Allah Mas, tangan kamu kenapa? Ayo, Mas duduk dulu. Yuk, aduh. Tunggu sebentar. Aduh. Sini Mas, aku bersihin. Ya Allah Mas, ini sakitnya dalam Mas. Oh, sakit. Aduh. Lu ini dalam Mas. Mendingan dibawa ke dokter deh, takutnya infeksi. Udah, perban ntar juga kering deh. Aduh, perbannya sebentar lah. Lagian kamu tuh lain kali kalau kerja hati-hati Mas. Kalau kayak gini, nanti kamu kan jadi gak bisa nyari duit lagi. Sok ngajarin deh. Bisa pelan-pelan gak sih? Tahan, emang sakit apa lu cuma diperban aja kok? Ya iyalah, aduh. Tania, Tante senang banget kamu bisa mampir. Iya, Sista juga. Kakak Nia udah gak sungkan lagi buat main ke rumah. Iya, Tante, Sista. Kak Nia jarang datang ke sini karena sekarang lagi sibuk banget sama urusan kantor. Dan sebenarnya tujuan Kak Nia datang ke sini itu pengen minta tolong. Kan sebentar lagi peresmian klinik untuk lansia di Kampung Kucrit akan segera selesai, Tante. Makanya Kania mau minta tolong sama Sista sama Aldo supaya bantu berpartisipasi. Dan Kania juga membutuhkan beberapa remaja untuk jadi panitia di acara itu. Makasih, Kak, undangannya. Tapi kayaknya aku nggak bisa deh. Soalnya kan aku lagi hamil, sering kecapean. Ntar malah ngerepotin Kak Kania lagi. Iya, Kak. Sista itu harus banyak istirahat. Terus juga Aldo ada kerjaan motret. Jadi mohon maaf ya Kak, nggak bisa bantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Waalaikumsalam. Nah, Adam mungkin bisa. Adam aja ya. Nah. Iya, bener banget tuh. Mas Adam pasti siap sedia buat bantuin Kakak Nia. Sebentar. Kak Nia, kamu butuh bantuan apa emang? Ini, Dam. Jadi aku butuh beberapa remaja untuk jadi panitia di acara syukuran pembukaan klinik untuk lansia di Kampung Kucrit. Kok kamu nggak bilang? Tadi pas ketemu malah langsung pergi. Iya, soalnya kan aku lihat kamu lagi sibuk sama Ainu. Ya Allah, Kak Nia. Tadi aku lagi beres-beres musola. Dan aku gak berdua sama ini ada Ustaz Sakib dan yang lainnya juga kok. Oh iya? Tapi kok tadi aku lihat kamu cuma berduaan sama Ainun doang ya? Kania. Kamu orangnya sekarang jadi susah percaya ya? Kayak baru kenal sama aku baru aja. Mau aku teleponin Ustaz Sakib. Tandanya apa, Ti, kalau begitu? Itu tandanya kalau ada yang ronda. Bukan tanda kentongannya bunyi. Iya, namanya pukulnya bunyi. Lu mah. Lagian Pak RT juga nyuruh-nyuruh tapi nemenin kagak. Padahal dia sendiri takut. Ya udah yuk, daripada kita iseng di sini, mendingan kita gerak aja keliling ya. Ya, jangan dulu lah. Gue terbang di sini, baik.
Ah, temenin dong, kan suruh ngeronda. Namanya ngeronda ya barengan. Kalau sendiri namanya menyendiri. Ayo. Ah, lo mah apa-apa gua. Berdua. Gua apa-apa. Ya, ntar kan dikasih bonus sama Bang Bopak. Kan kita termasuk ngakilin Bang Bopak juga. Bentar-bentar bonus, bonusnya mana? Bis, ini payung terbang kok nggak ada orangnya, Bis? Ah, iya ini ya. Ini harus cerita ini sih. Bisa kayak begini.